Sikap Amerika Serikat yang tiba-tiba membela Hamas menimbulkan pertanyaan di berbagai pihak. Kini Israel pun memberi respons seusai Amerika Serikat mendadak membela Hamas di tengah gencatan senjata beberapa hari yang lalu. Dikutip dari Al-Mayadanet, warga Israel sedang bertanya-tanya terkait kesetiaan pemerintah Barat, khususnya Presiden Joe Biden. Sikap dari Amerika Serikat membuat warga Israel berspekulasi terkait ketegasan orang nomor satu di Washington. Menurut warga Israel, perubahan sikap Biden menunjukkan keraguan yang jelas antara mendukung Israel tanpa syarat dan membatasi serangannya terhadap Gaza. Lebih lanjut, Israel mempertanyakan motivasi pemerintahan Biden. Apakah dukungan ke Israel termasuk dalam potensi pertimbangan pemilu yang dipengaruhi oleh Partai Demokrat Progresif, para pemimpin Arab dan Eropa telah meningkat. Sentimen Israel pun memuncak saat ada pepatah yang mengatakan Biden adalah sahabat Anda sampai ia tidak menjadi sahabat Anda lagi. Warga Israel juga menyoroti ketidakmampuan Biden untuk menepati janjinya. Mereka mengatakan bahwa Biden berbicara dengan muluk-muluk namun bertindak dengan berhati-hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.